Assalamualaikum murid-murid semua. Ha, jadi kita kembali lagi dalam kelas Pendidikan Islam dalam Minecraft. Okey, jadi hari ni cikgu ingin bercerita tentang peristiwa kelahiran kekasih Allah. Tapi siapa itu kekasih Allah ya? Oh, sudah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, macam mana kita nak cintakan Nabi kalau kita tak kenal latar belakang baginda sallallahu alaihi wasallam? Okey, jom. Baiklah, nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Baginda dilahirkan pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ha, jadi semua dah tahu kan nama baginda dan tarikh lahir baginda. Jom kita teruskan. Baginda dilahirkan di Mekah. Ha, Mekah ni adalah satu tempat di negara Arab Saudi yang sekarang ni lah. Okey, dan seterusnya baginda berbangsa Arab Quraisy. Ha, senang kata macam kalau macam kita orang Melayu. Ha, maknanya ada kaum dia tersendiri. Okey? Ha, nak kenal tak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam mana? Ha, nah ini yang kita panggil salasilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulakan dari sebelah keluarga bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni yang sebelah sini menunjukkan carta keluarga Nabi Muhammad yang sebelah bapa baginda. Kita tengok yang sebelah kanan itu. Kita ada Abdul Muttalib. Ha, Abdul Muttalib ni adalah datuk baginda. Ha, Abdul Muttalib ni dia berkahwin dengan Fatimah. Ha, bila mereka dah berkahwin, mereka dapat anak yang bernama Abdullah yang di bawah tu ya. Ha, manakala pula bagi keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang sebelah ibunya pula. Ha, kita dapat lihat kat sini. Ada datuk dan nenek. Datuk dan nenek ni, okey, nama datuk dia adalah Wahab. Wahab ni dia berkahwin dengan Barrah. Ha, lepas berkahwin dengan Barrah tu dia dapat anak bernama Aminah. Aminah yang kat bawah tu ya. Ha, tadi kita dah tengok kan, datuk dan nenek sebelah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta datuk dan nenek sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, yang tadi anak-anak yang tadi tu, yang ini Abdullah, dia berkahwin pula dengan Aminah. Dapatlah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi senang kan belajar salasilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahirannya lagi. Peristiwa kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Pada malam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang anak yatim. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Apabila dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad. Bermaksud yang terpuji. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibesarkan di sebuah perkampungan bernama Bani Sa'ad. Di sana baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah.
Udaranya yang segar membantu tumbesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan cikgu, kenapa perlu hantar anak-anak ni ke kampung? Ha, kenapa tak menyusukan anak-anak ni di bandar sahaja? Kenapa tak cari ibu sesuai di bandar sahaja? Ha, jadi kat sini cikgu nak terangkan pada awak semua. Okey, di kampung dia ada udara dan budaya hidup yang sihat. Senang kata udara segar. Ha, budaya hidup sihat tu maksudnya dia banyak apa bekerja, banyak bercucuk tanah dan sebagainya. Ha, bila kita sihat dan kita boleh membentuk jati diri kita, bermaksud kita akan jadi lebih kuat, lebih lebih tabah. Selain itu juga kita boleh tengok suasana kampung. Juga pertuturannya, yang ini bahasanya adalah fasih. Senang kata bahasanya lancar, tiada campur dengan bahasa pasar dan sebagainya. Ha, ini adalah penting untuk pembentukan kanak-kanak. Okey? Okey, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita belajar tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cerita tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ha, macam mana pula kita untuk tunjukkan bukti kita bercinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi dah tak ada di dunia ini? Ha, salah satu caranya ialah kita kena amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, selain daripada itu, kita kena juga sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jom kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. Okey, ha, kita disunatkan untuk sentiasa berselawat sebab nanti di akhirat nanti kita akan dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jangan lupa tekan like, share dan subscribe kepada channel Cikgu Mumiau untuk mendapatkan lagi konten dalam pendidikan Minecraft. Okey, terima kasih. Bye bye.